sekali lagi, mana pendukungnya Rudy Agustian? Mana pendukungnya Suwande? Ini adalah title fight rematch di kelas flyweight 56,7 kg. Fighters di sudut biru kelahiran kota Magetan, 32 tahun, 163 cm, dengan disiplin bela diri BJJ dan silat, si Beca Lawu from Asta Bogor, Suwande. Sementara fighters kita di sudut merah, the champion, the golden boy, kelahiran kota Tangerang, 31 tahun, 168 cm, dengan disiplin bela diri Muay Thai, Rudy Agustian. Dewan juri pada malam hari ini, Bung Max Petino dan Bung Linson Simanjuntak. Tentu saja, Inspektur Pertandingan, si Ganteng Francino Tirta. Juri 1, David Strom. Juri 2, Gunawan. Juri 3, Sonny Ramling. Dan wasit, Mustadi. Fighters, selamat bertarung! Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Saat yang paling dinanti-nanti, rematch title fight di kelas flyweight. Silakan Idol dan Bung. Terima kasih Ovi, baik kita Sport One, One Fight Pro, Never Quit. Ini dia partai yang ditunggu-tunggu, partai title fight flyweight di sudut biru Suwardi dan di sudut merah Rudy Agustian. Baik, Bung Ram. Kelihatannya juga sedikit berbeda nih. Iya, Suwardi yang kemarin-kemarin langsung melakukan percobaan untuk takedown attempt. Kali ini dia lebih sabar. Lebih santai ya. Tapi kalau dia lebih sabar, ingat. Okay. Low kick, tendangan dari si Golden Boy ini. Ini bahaya, lebih menggelegar ya. Lagi. Betul, bahaya ini dari Golden Boy ini serangan-serangannya. Oke. Okay. Dilihat di sini masih mengukur jarak dua-duanya. Oke. Okay. Iya, Suwardi dan juga Suwardi juga pelan-pelan ini. Yep. Ya, dia pelan-pelan mulai menyudutkan. Hmm. Kita lihat seperti apa ya. Oke. Okay. Apakah kembali ke strategi yang lamanya untuk kembali ke cage, tapi dia lebih memperbanyak variasi. Oh, tendangannya. Apakah ini akan berakhir seperti yang kemarin 5 ronde full? Kita lihat apakah sesuai dengan janji keduanya? Ronde kedua habis. Iya. Kita lihat di sini. Oke, iya. Sama-sama masih mengukur jaraknya. Iya. Rudy tadi sudah kelihatan kuda-kudanya juga sudah mulai rendah sedikit. Iya. Lebih rendah. Oh. Luar biasa Suwardi. Kita bisa lihat di sini Suwardi yang bisa menyerang tapi merangsek ke depan, tapi Rudy dengan melakukan side step dengan footworknya masih santai. Iya betul. Dengan footworknya dia menghindari. Dan ini kalau bisa dilihat dari fight kali ini, Suwardi seperti bukan Suwardi yang sebelumnya ya fightnya ya. Dia lebih sabar. Iya. Mungkin game plan-nya saja game yang berbeda. Ya, game plan berbeda ya. Oh, kalau yang dulu karena memang benar Suwardi di kelas di bahkan di One Pride mungkin memiliki ground game yang terbaik. Ya, betul. Itu salah satu ground game yang terbaik. Benar. Dan jadinya mungkin dia terlalu confident, terlalu benar. Yakin dengan ground game-nya sehingga dia bilang, "Oke, yang penting saya jatuhkan saja." Yep. Jatuhkan saja, nanti kalau sudah sampai jatuh ke bawah pasti nanti bisa dihabisin ya, gitu ya. Oke. Okay. Tapi oke, low kick dari Rudy. Betul. Yes. Kita lihat kembali low kick-nya. Kita lihat bagaimana Suwardi bisa melakukan entry-nya. Apakah dia mencoba melakukan stand up, stand and bang dengan seorang striker. Rudy kali ini maju ke depan. Hampir saja. Nice. Nah, tendangan. Nah, dari sini juga kita lihat Suwardi, serangan-serangan dari Suwardi ini hanya terus like lebih lurus gitu ke depan. Nah, masuk tadi kita barusan masuk, counter ya? Straight counter. Masuk. Iya. Oke. Okay. Oh, takedown. Ya. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Apakah dapat? 2 menit tersisa. Iya. Dan apakah terulang lagi seperti yang dulu? Nah, iya. Kali ini bisa lebih dekat. Bisa dibuka dari samping. Luar biasa. Suwardi dibuka dan apakah dia ke backdoor ke bagian pintu belakang sudah berhasil ditutup tapi sudah dan dibanting luar biasa Suwardi kali ini bisa tendangannya berani tapi masih berdiri Rudy di overpower kali ini. Oke, langsung bangkit dan kemudian di overpower menggunakan
keunggulan dari betul. Sisi size dan benar. Tenaganya. Tenaga dari Rudy yang besar ya, Bung ya. Lebih besar. Kita ya. Memang dia lebih besar. Ini karena dia juga memang melakukan weight cutting yang ya. Lebih bagus. Luar biasa memang sekali. Padahal memang weight cutting ya. Betul. Dan Rapid, weight cutting ya. Ini pun sudah dibatasi. Kalau kita lihat di banyak pertandingan ya. di promosi. Oh. Scissor take down. Wow. Dicoba scissor take down dengan satu meter sisa. Tapi masih bisa dibawa ke bawah dari sini. Iya. Yeah. Kita lihat apakah bisa ada kuncian dari Suwardi. Yeah. Oh, kuncian kaki. Oh. Kuncian heel hook dicoba. Oh, sudah dalam. Sudah dalam. Oh, ditutup. Ditutup pintunya itu. Oh, yeah. Belum. Kuncian kaki masih. Belum. Oh, hampir saja. Masih 1 menit tersisa, masih banyak waktu. Ronde pertama. Ronde pertama nih masih belum banyak, belum licin, masih banyak kesempatan. Ya. Banyak ya. 1 menit itu banyak waktu. Betul sekali. Dan ini kita lihat di sini sudah hampir masuk. Rudy masih melakukan leg lock. Nah, Rudy itu berusaha menahan tangannya karena sinilah tangan Suwardi yang kanan itu merupakan kunci untuk dia melakukan leg lock kuncian kakinya. Itu tinggal ditarik dari tangan kanannya gitu ya. Betul. Makanya lah dia bertahan. Di situ dia bisa menahan submission ini. Yeah. Dan dia akan bertahan terus sampai dengan bell berbunyi. 10 detik di ronde pertama. Dan sudah hampir. Iya. Yeah. Rudy masih terus bertahan seperti dia bertahan untuk hidup. Oke, berakhir ronde pertamanya dan kita akan lihat di ronde kedua Suwardi lawan Rudy Agustian. Kita lihat nih benar. Kunci kemenangan Suwardi memang kalau melihat dari kemarin adalah dia harus menambah variasinya, strateginya dan kita lihat scissor takedown. Kita tidak melihat ini di ronde di pertarungan pertama mereka dan dari sini kuncian kaki. Kemarin tidak keluar itu betul sekali Bu, sama sekali. Betul sekali Bu. Dan ini dia nih. Yang masuk ini dia. Memang tajam right. Counter right ya. Nah, itu dia. Wow. Bagus sekali memang ya. Dan kembali counter right-nya masuk dengan kuat. Boom. Hampir saja. Untung dia sempat menghindar. Ya. Jauh itu. Jauh. Jaraknya itu loh tadi kelihatan. Jauh sekali Bu. Dia bisa maju. Maju terus dari jarak jauh. Paham. Mendaratkan. Iya. Dan di sini kedua pertarung kita memang terlihat sungguh sangat santai ya. Dua-duanya masih bisa senyum. Masih bisa senyum semuanya. Iya. Masih bisa santai. Oke. Ini dia. Ronde kedua. Suwardi melawan Rudy Agustian. Kita lihat. Apakah terjadi perubahan dari strateginya? Iya. Apakah kedua fighter sudah menemukan jaraknya? Wait. Baik Suwardi yang mengejar, yang sepertinya akan mengejar takedown. Betul. Ataupun dari Rudy yang mengejar counter dan tendangan dari pukulan dan tendangannya yang sangat mematikan. Iya. Masih diukur lagi di sini. Ronde 2 masih sama seperti ronde 1 nampaknya. Masih terus dan hampir saja. Dan perlu lihat ini Suwardi ini dari tadi juga terus saja masih lurus saja nih. Betul. Ini mungkin yang pelan-pelan dibaca oleh Rudy. Iya. Bahwa dia hanya bisa menyerang lurus. Dia tidak ke samping counter ke samping. Nah, masuklah ke clinch lagi. Kita lihat. Iya. Apakah Suwardi akan melakukan guard pulling? Bisa saja dia melakukan guard pulling. Ini strategi. Bisa saja. Nice. Mencoba melakukan. Luar biasa. Seperti mencoba memaksa nice. melakukan guillotine. Iya. Kita lihat di sini. Iya. Masih banyak kesempatan. Tapi masih jangan sampai mencari. Seperti terakhir kali. Oke, awas. Iya. Oh, no. Nice. Dia. Oke, iya. Kembali Rudy. Yang menggunakan kekuatan powernya. Nah, dia ini power di atas Suwardi memang ya. Betul. Dan kalau powernya ada di atasnya Suwardi begini, dia dikontrol, ini akan menghabisi tenaganya Suwardi. Betul. Karena dia akan mengeluarkan dari total strength-nya itu, dia secara presentasi akan harus mengeluarkan tenaga lebih banyak hanya untuk mengimbangi. Betul. Iya. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat di posisi yang tadi. Oke. Okay. Oh, nice. Ini dia. Underhooknya sudah dapat. Oh, dikembalikan lagi malah. Oh, sungguh sangat luar biasa memang powernya Rudy. Oke. Iya. Suwardi.
Suwardi masih mencoba framing up. Mencoba. Tapi tidak bisa. Iya. Oh, miss lagi dari Rudy. Ini sepertinya ronde ke ini. Sepertinya ronde kedua ini akan seperti pertarungan pertama mereka. Betul. Oh, colongan dari Rudy. Oh, kembali nice. Dicolong lagi dari Rudy. Terus. Dan seperti yang tadi kata Bung Polan ya, memang kalau di MMA harus melakukan berbagai macam colongan-colongan pukulan ini gitu ya, Bung ya. Nah, ini dia ada kunci, ada coba di bantingan lagi. Wrist control sudah didapat. Iya. Kontrol pergelangan tangannya. Tapi sepertinya lagi-lagi nih mengenai perut dari Suwardi, dan Suwardi sendiri masih mencoba untuk membantik. Tapi teringat ya, orang yang punya background Muay Thai itu juga tidak gampang. Lagi colongan dari Rudy. Jadi colongan. Ya. Kalau Anda mau banting itu tidak gampang karena mereka juga banyak melakukan clinch. Ya. Jadi ini dia. Iya. Jatuh dan justru Suwardi yang ada posisi bawah. Iya. Kita lihat, tapi Suwardi itu juga bisa mematikan. Sepertinya dia tadi barusan mencoba melakukan kimura. Wow. Iya betul. Betul. Wow. Tapi tidak berhasil, ditahan. Iya, wow, nah. 3 kali golongan dari Rudy, luar biasa. Masih ground and pound dari posisi ini. Nah, kita lihat apakah Suwardi akan mencoba melakukan kuncian dari posisi bawah, apakah dia akan berusaha kabur. Tapi ingat, dari posisi ini itu banyak Rudy bisa melawan ground and pound. Betul. Ini bukan grappling, ini bukan grappling. Nah, ini dia. Oh, masuk lagi satu. Ini dari Rudy. Oh, dikasih punggung. Wow. Rudy. Nah, oke, kita lihat di ini sini. Sudah di belakang, apakah Rudy akan melakukan bantingan? Iya, kita lihat. Suwardi bisa juga melakukan, apakah Suwardi membungkuk, apakah dia akan melakukan kuncian kaki? Dia juga, Nah. Kimura, apa tuh, kontrol, tangannya sudah dikontrol, apakah bisa straight arm lock, masih ada satu menit. Luar biasa, counter-nya dia. Hampir saja, masih belum lepas dari Suwardi. Hati-hati belakang kepala dia tuh hampir saja ya. Iya, santai, masih santai Suwardi. Itu klasik sekali. Wow, itu luar biasa. Klasik itu itu dari kalau zaman Pride dulu itu namanya itu dari Sakuraba. Kazushi Sakuraba yang suka melakukan itu. Wow, bahwa dari body lock dari belakang dia akan mengcounter masuk dari belakang dan melakukan kimura. Wow. Hampir saja masuk. Itu klasik hasil ya, Bung ya. Betul-betul klasik itu dilakukan Suwardi. Luar biasa Suwardi. Lagi-lagi nih dari Rudy. Hampir masuk dengan telak. Masuk. Lagi-lagi. Dan ronde kedua sudah berakhir. Penutupan ronde yang sangat baik dari Rudy. Betul sekali. Dia sudah sangat dia bisa menahan takedown attack-nya. Ya. Terus kemudian setelah hampir kena submission attack-nya Kimura tadi, tetap saja dia tetap mengontrol dan kemudian lihat dan menutup ronde dengan pukulan bukir yang sangat sangat telak dan sangat kuat masuk. Ya, oke, kita dengar di sini. Nah, ini dia. Oh, ini dia ini. Yang klasiknya ini. Wah, ini dia luar biasa ini, Bung Brad. Sepertinya bukan straight up, bukan straight. Nah, dari sini dia masuk, sepertinya dia memancing ke bawah. Oh. Dan ini dia. Wow, dan bisa dilepas hebat sekali. Oh. Dan sepertinya bisa, dan untung saja Rudy bisa langsung melompat ke samping. Iya. Oke, kita lihat. Kita dengar. Dengarkan dari cornernya. Alright, dan kita masuk ke ronde ketiga. Ronde ketiga. Title fight. Suwardi tetap pada submission attempt, tetap pada takedown. Tapi Rudy kali ini bisa lebih mengembangkan permainan. Betul. Dan menyerangkan pukulan-pukulan yang lebih telak. Alright. Dan kita juga melihat lebih banyak variasi daripada yang pertama. Oke, kita lihat di sini. Ronde ketiga. Ronde ketiga. Title fight, flyweight. Dan ingat, keduanya sudah lewat dari prediksinya. Betul. Dua-duanya bilang dua ronde kedua selesai. Dan nampaknya ini sudah ronde ketiga. Oke. Kita lihat ada perubahan apa ini? Apakah ada adjustment? Ada penyesuaian kecil apa? Nampaknya dia sudah mulai mengetahui kalau misalnya Suwardi lurus ya, Bung Bram. Benar sekali dengan mukanya. Masuk itu dia. Masuk. Bukan kiri. Ada hook kiri yang masuk. Nah, tadi dia bilang, tadi itu yang saya bilang, Rudy. Rudy tadi masuk dari sebelah kanan. Dia masuk sebelah kanan, terus habis itu dia side step, kemudian masuk lagi. Betul. Itu dia.
inilah bedanya, namanya striking, seorang striker memang striking. Betul. Levelnya memang berbeda. Beda. Iya. Dan banyak melihat di sini. Betul. Suwardi masih berusaha melakukan serangan, luar biasa. Iya. Oh, dikejar terus. Tendangan dari Suwardi. Alright, dan terlihat di sini Suwardi benar-benar terus menyerang ya, Bung Bram ya. Betul. Dan Suwardi juga dia terus menyerang. Tapi kalau kita lihat juga, Suwardi itu tidak terlalu pada saat menyerang dia. Oh, ini dia. Oke, ini dia. Body lock kita lihat. Sudah kita mulai didapat. Lihat. Oke, ini dia. Ini dia. Oke. Alright. Dan memang Rudy coba power. Kembali power dari Rudy, memang sungguh luar biasa powernya Rudy ini, Bung. Iya, tapi masih Suwardi unggul posisinya. Ini sudah di switch ke single leg. Iya. Apakah berhasil single legnya? Sudah dapat. Iya. Sudah dapat single legnya, tapi masih ada wizardnya. Iya. Oke. Masih bisa bertahan. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu dengan power Rudy yang keras. Diganggu terus dari Rudy. Oke. Itu kadang diganggu, tapi sikut ini dia harus hati-hati. Oh, nice. Oh, sudah berhasil ke bawah. Suwardi. Suwardi berhasil melakukan take down lagi, take down lagi. Oh. Nah, dia harus tetap jaga di bawah. Dia harus tetap jaga di bawah. Ini tidak dilakukan Suwardi. Iya. Oke. Variasinya benar-benar ya. Ya, ini posisinya Rudy kakinya benar-benar di pinggulnya. Oh, sudah masuk ke half guard. Masuk ke half guard. Lepas dari butterfly-nya. Oh, masuk ke bawah. Salah. Dia masuk ke posisi guard. Bagus sekali Rudy. Rudy. Luar biasa. Rudy bisa menghalangi melindungi punggungnya dan malah bisa membalikkan keadaan. Bung, luar biasa. Okay. Luar biasa. Dan melepaskan diri. Alright, reset dari atas. Reset, dia bilang, saya gak mau ngeladenin Anda di bawah. Anda yang ke atas, kemarilah. Oke. Pertanyaan menarik sekali, Bung. Luar biasa, Rudy. Luar biasa, Suwardi. Iya. Yes. Wow. Dan terlihat di sini Suwardi juga nggak ragu-ragu untuk terus menyerang dan terus melakukan striking ya, Bung ya. Betul. Ya. Dan itu dia. Oh, lagi. Oh, dapat. Body lock. Dan dia sudah tahu kali ini. Dia sudah tahu tuh dia tidak bisa bertanding untuk dia bisa tidak bisa beradu tinju. Betul. Dia tidak bisa bertinju melawan Rudy. Jadi dia tahu semua ini hanyalah setup. Tapi betul. Bagaimana cara men-setup untuk melakukan ini? Nice. Melakukan body lock dan kemudian melakukan take down. Betul. Kalau kita lihat dia juga tidak melakukan shoot. Dia tidak shoot dari jarak jauh, tapi dia akan mengejar body lock. Tersebut. Betul. Jadi dari strikingnya, kemudian dia baru melakukan body locknya ya. Betul. Dari striking itu setup, striking itu semuanya itu adalah setup dia untuk ya, body lock. Oke. Okay. Ya, kita lihat di sini. Yes. Posisinya masih juga bertukar-tukar posisi. Kembali ke single leg. Iya. Masih juga dia double dan apakah berhasil? Ini dia. Oh, diganggu terus. Dan diganggu kembali bisa dibawa ke bawah. Tendang lagi. Oh, sudah masuk arenji. Satu apakah bisa arenji? Oke. Okay. Rudy masih melindungi kakinya. Satu sudah mulai masuk. Hampir. Ditahan. Keduanya seat belt sudah masuk. Iya. Dan kedua hook sudah masuk. Awas, nah, ini dia. Rudy awas. Sudah masuk diganggu. Ke bawah leher. Tangannya diganggu. Satu sudah masuk. Tangannya diganggu. Nah, dia akan mencoba untuk mengeluarkan dari dia sudah dalam. Ini masuk multi. Masuk. Ini harus cepat. Masuk. Sudah masuk. Iya, masuk. Tinggal sedikit lagi. Suwardi. Dalam tetap. Becak Lawu Suwardi memenangkan pertandingan title fight flyweight. Luar biasa. Wow. Suwardi kembali jadi juara. Dan terlihat ini Suwardi menangis, Bu. Wow, sudah terharu. Luar biasa. Saudara-saudara,